Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Joy Abbas Saxon dan Cinta Brian? Berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang gantengnya kelewatan ini. Kali ini, Mimin akan membaikkan antara hubungan Joy Abbas Saxon dan Cinta Brian, yang dimana Cinta Brian mengintip kecantikan Joy Abbas Saxon di luar lokasi syuting. Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan urut tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya guys. Berperan di sinetron Buku Harian Seorang Istri, Joy Abbas Saxon yang berperan sebagai Nana beradu akting dengan Cinta Brian, yang berperan sebagai Dewa, sebagai istri tersakiti dan suami jahat. Akting keduanya pun seringkali membuat baper para penonton yang menyaksikan sinetron tersebut. Namun berada dengan di sinetron, di dunia nyata Joy Abbas Saxon memiliki seorang kekasih yang tidak lain adalah rekan sama artisnya. Sama-sama tampan, ini dia proses Aditya Joni dan Cinta Brian yang merupakan pasangan Joy Abbas Saxon di dunia nyata dan di sinetron Check This Out. Saat ini banyak bintang muda baru yang muncul meramaikan dunia hiburan Indonesia. Mereka menunjukkan kemampuan aktingnya melewat berbagai judul sinetron maupun VTV. Akting merupakan pun ngajak jarang berhasil memikat perhatian penonton. Salah satu pemeran sinetron di Buku Harian Seorang Istri, sinetron yang sedang tayang ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga yang diperankan oleh bintang muda yang berbakat. Cimistri ditampilkan dalam sinetron ini pun sukses membuat penonton baper, dan Antonio Blanco Jr. yang romantis ternyata adu akting mereka sukses membawa penonton terbawa perasaan loh. Nggak hanya dekat di dalam sinetron, keduanya juga kompak di balik layar juga. Seperti apa potret kedekatan Joy Abbas Saxon dan Antonio Blanco? Berikut blonet himpunan dari berbagai sumber. Cinta Brian, inilah artis tampan kelahiran tahun 1998. Ia sebagai aktor Dewa Buana, putra dari Farah Buana. Dewa merasa terjerat saat harus menikah dengan wanita namanya Nana yang diperankan oleh Joy Abbas Saxon. Mereka tidak sama-sama cinta sebab Dewa memiliki wanita yang lain dia sayangi namanya Alia. Mereka berdua bahkan juga merencanakan untuk menikah tetapi tidak disebut oleh ibunya. Tidak cuma film, sinetron Buku Harian Seorang Istri, Cinta Brian dan di situr seri Wet TV terkenal dengan judul My Luch Ter My Husband. Ayah Cinta Brian berkembang Inggris sedangkan ibu Cinta Brian lahir di Indonesia. Cinta saat masih duduk di bangku TK, ia mengaku bahwa pernah jatuh cinta terhadap guru sendiri. Salah satu adik Cinta Brian, Junior Roberts, juga merintis karir seperti dirinya di industri hiburan sebagai seorang aktor. Cinta Brian merupakan model sekaligus aktor yang kerap tampil di layar kaca. Meski baru 3 tahun berkarier di dunia hiburan, pemilik nama lengkap Cinta Brian Grant Robert sudah membintangi belasan judul VTV sinetron dan beberapa judul film. Kini Cinta Brian tengah disebutkan dengan kegiatan syuting sinetron berjudul Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV Selasa itu. Aktor kelahiran Denpasar 27 Juli 1998 ini juga kerap membagikan potret kegiatan sehari-hari di akun Instagram pribadinya. Berikut 5 potret Cinta Brian pemain sinetron Buku Harian Seorang Istri. Mungkin tak banyak yang tahu jika Cinta Brian merupakan adik kandung dari aktor tampan Junior Robert. Tak kalah keren sang kakak, aktor kelahiran Bali ini begitu mempesona dengan kameja warna putih. Cinta Brian merupakan model sekaligus aktor yang kerap tampil di layar kaca. Meski baru 3 tahun berkarier di dunia hiburan, pemilik nama lengkap Cinta Brian Glenn Roberts sudah membintangi belasan judul VTV sinetron dan beberapa judul film. Mungkin tak banyak yang tahu jika Cinta Brian merupakan adik kandung dari aktor pemain junior Robert.
Tak hanya tampan, pria berusia 22 tahun ini juga memiliki banyak penggemar. Hingga kini ia memiliki ratusan ribuan pengikut di Instagram dan tentunya masih ada kemungkinan untuk terus bertambah. Ketampanan Brian ternyata didapat dari keturunan orang tuanya. Ia berdarah Indonesia Inggris. Tak heran jika ia memiliki wajah bule. Karena wajah bulenya ini, Cinta Brian sukses memerankan Yayan dalam film Laundry Swall. Dilihat dari sejumlah unggahan foto di akun Instagram salah satu artis yang memiliki hobi trail living, pada foto di atas, Cinta Brian tampak menikmati waktu sore di pinggir pantai. Ini adalah momen kebersamaan Cinta Brian saat di lokasi syuting pemeran Dewa Buana dalam sinetron Bunga Harian Sera Istri, tampak begitu kompak dengan rekan kerjanya. Dua pemain sinetron Bunga Harian Sera Istri yakni Antonio Blanco Junior dan Joy Abbas Jackson buka suara soal situasi syuting saat pandemi COVID-19. Rupanya mereka menggunakan tantangan pentingnya menjaga imun agar tetap stabil saat proses syuting sinetron Buku Harian Seorang Istri itu. Menurut mereka, untuk mencapai imun tubuh diantaranya dalam menjaga suasana lingkungan kerja agar tetap nyaman dan happy. Hal itulah yang dilakukan para pemain sinetron Buku Harian Seorang Istri saat di lokasi syuting. Seperti dikatakan oleh Antonio Blanco Jr. saat melakukan virtual konvensi yang digelar SCTV beberapa waktu yang lalu. Di lokasi syuting ini sebetulnya sudah memiliki fasilitas lengkap, termasuk untuk hiburan itu juga yang bisa kami gunakan untuk merefresh diri saat cepak syuting telang pemeran Pasha itu. Ia melanjutkan sebagai mungkin suasana yang terbangun di lokasi syuting harus happy, nyaman dan aman. Meski begitu, mood yang baik tidak selalu hadir dalam satu-satu waktu. Tentu ada yang membuat mood menjadi buruk. Kalau udah begitu, biasanya kami coba care off. Karena kami juga dekat satu sama lain, jadi kalau ada masalah pasti cerita. Itupun gak pernah maksa, senyaman dia aja mau cerita atau enggak, timpal Joy Abbas Jackson. Namun Joy Abbas Jackson menjelaskan jika para pemain jarang bernama modnya buruk atau jika ada sekalipun mereka akan tetap profesional terutama saat sudah mulai on set. Nah guys, video terbaru dari channel ini semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa doakan semoga Joy Abbas Jackson dan Cinta Brian diberi kesehatan dan jodoh di dunia nyata ya guys. Amin, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga doakan Buku Harian Seorang Istri berada di nomor ranting 1. Amin. Saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.